Pesawah sambut baik skim pembiayaan padi madani SPPM Agro Bank yang dilancar Perdana Menteri. Kemudahan pembiayaan sehingga RM50,000 yang ditawar berupaya membantu mereka membiayai kos operasi tanaman. Saya juga amat bersetuju dengan pelancaran pinjaman daripada Agro Bank yang memberikan banyak manfaat kepada para petani, khususnya dapat insurans perlindungan percuma kepada petani dan dapat memberikan modal pusingan awal kepada petani yang selama ini tercari-cari sebelum memulakan tanam padi. Di manakah dapat kita cari modal untuk diberikan kepada para petani bagi memastikan dapat menanam padi dengan baik dan hasil yang cukup lumayan. Dengan pelancaran skim tadi yang insurans untuk pesawah padi amat membantu sangat, terutamanya pesawah dan juga ahli keluarga. Dengan sekarang ni hasil padi tak menentu dengan penyakit dan sebagainya, memang amat membantulah. Terima kasihlah PM. Penyediaan manfaat takaful perlindungan kemalangan diri RM10,000 tanpa caj juga sesuatu yang ditunggu-tunggu. Di kawasan Sungai Besar ni kita dah 7 tahun mengalami masalah pengurangan hasil padi. Ya, disebabkan oleh pelbagai lah, oleh penyakit dan juga musuh-musuh tanaman. Jadi kalau ada program yang macam ni, kalau ada insurans, ya alhamdulillah dia akan boleh membantulah. Dan saya kira insurans ini sudah tentu dia akan ambil kira, ya, sama ada tanaman itu menjadi ataupun tidak. Ya, kalau tanaman menjadi, maknanya insurans tak akan bayar. Tapi kalau tak menjadi, mungkin itu akan insurans akan bayar. Dan ini akan memberi manfaat dan semangat, ya, kepada ahli pesawah padi di kawasan Sungai Besar. SPPM Agro Bank dilancarkan pada program Sentuhan Agro Madani Peringkat Negeri Selangor di Sekinchan.